kami dari kelompok 4. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai elektrolisis larutan KI dengan menggunakan elektrolit grafit. Perkenalkan, saya Deni Sadewa. Saya Syiriani. Saya Siti Nurnagila. Saya Fitra Ramadhani. Saya Ulangkari. Saya Udin Wildana. Saya Udin Wildana. Baiklah, untuk lebih jelasnya, simaklah video berikut ini. Langkah pertama, mengisi tabungku dengan larutan KI 0,5 sampai tingginya. Kemudian, sampai di bawah mulut, menghubungkan elektrode grafit ke dalam anode dan katode. Setelah itu, kedua elektrode dihubungkan dengan baterai selama 10 menit. Lalu, pada proses elektrolisis ini, larutan di ruang katode timbul gelembung, dan di ruang anode, larutan KI berwarna kuning kecoklatan. Setelah itu, mengambil larutan pada bagian katode dengan menggunakan pipet tetes dan meletakkan ke plat tetes. Kemudian, uji larutan dengan kertas lakmus. Pada proses ini, larutan di ruang katode diuji dengan menggunakan kertas lakmus. Ketika diuji dengan kertas lakmus biru, kertas tidak mengalami perubahan warna. Dan ketika diuji dengan kertas lakmus merah, setelah beberapa detik, kertas berubah menjadi warna biru. Perubahan warna ini menandakan bahwa larutan KI di ruang katode setelah mengalami elektrolisis ternyata larutan bersifat basa dan menghasilkan H2. Ketika diuji dengan amilum, larutan tidak mengalami perubahan warna. Proses selanjutnya, mengambil larutan pada bagian anode dan meletakkannya pada lekukan plat tetes yang berbeda. Ilu uji dengan menggunakan larutan amilum. Dan lihatlah perubahan pada proses ini, larutan di ruang anode diuji menggunakan amilum. Sebelum pengujian, larutan berwarna kuning kecoklatan dan setelah ditambahkan dengan amilum, larutan berubah menjadi warna ungu. Karena amilum digunakan untuk menguji kandungan iodium, dapat disimpulkan bahwa perubahan warna itu dikarenakan larutan KI di anode mengandung iodium. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Pada sel elektrolisis, reaksi kimia akan terjadi jika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit. Dari hasil pengamatan, warna larutan di ruang anode yang awalnya berwarna kuning kecoklatan, ketika ditambahkan dengan amilum, larutan berubah warna menjadi warna ungu. Hal ini membuktikan bahwa larutan KI di ruang anode mengandung iodium. Adapun reaksinya, 2I menghasilkan I2 tambah 2E. Dan pada ruang katode, hasil pengujian membuktikan bahwa larutan elektrolisis di ruang katode bersifat basa dan menghasilkan H2 yang ditandai dengan kertas lakmus merah berubah jadi warna biru. Adapun reaksinya, 2H2O tambah 2 elektromin menghasilkan H2 ditambah 2OH. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sel elektrolisis yaitu konsentrasi larutan, jenis larutan, dan sifat elektroda. Demikian kesimpulan dari saya.